guys. Kembali lagi bersama kita di channel Kandia.ent. Sebelum mulai wajib banget buat subscribe dan teman 5, 4, 3, 2, 1 subscribe. Sekarang ini kita mau reaction baru debut, tapi ini bukan lagu debutnya karena sebenarnya kita udah pernah reaction lagu debutnya. Ini itu ada Stacy. Jadi dia di sini bukan gaya-gaya masing-masing dari setiap agensi. Setiap agensi. Jadi kayak lagu dari agensi ini yang mereka diubah jadi lagu model-model agensi ini gitu. Dan ini katanya sebelum debut ya. Ini sebelum debut. Iya, jadi karena kita belum pernah buat video reaction-nya dan katanya ini sempat kontroversi ya enggak sih? Di Korea ya. Kontroversi. Katanya ada yang beberapa yang enggak suka, ada juga yang suka, katanya ya kita mau lihat aja, tapi lagu-lagu terkenal ya. So di sini tulisannya BTS Blackpink Twice Red Velvet nih. Oke, kita mulai. Dua, tiga. Udah nama fandomnya belum sih? Oh, ini yang nama Lisa itu. Eh, Yun. Ini suaranya bagus ya. Oh, si Eun, si aktris cilik ya. Psycho. Oh, ini masih CPSM ya, no, tulisannya. Tapi suara mereka bagus sih vokalnya. Oh, diganti YG. Kok gue lebih suka ini ya? Langsung ke kayak suar gitu ya. Beda CG lagi yang nyanyi. Beda banget ya. Isa ya? Oh, ini Isa. Ini Sumin kayaknya. Lebih ditekan. Oh, hebat banget guys, singer. Oh, di Blackpink, YG. Versi asli nih ya. Oh, ini masih orang yang sama. Ya, Mas. Oh, ya. Ada unitnya nggak sih? Unit YG, unit. Isi Isa ya. Ini Isa apa Sumin sih? Sumin ya? Isa. Jadi JYP? JYP itu lebih kayak retro banget gitu gak sih? JYP itu kayak lebih banyak orang gak sih lagu-lagunya ya? Kayak retro gitu. Oh, soalnya cantik banget nih. Kayak hip hop? Iya. Nyaw. How you like that? Nyaw. Ganti. Urusan ini ya. Oh, Titi. Gue bakal kira-kira berubah jadi ya, agensi apa. Gue tuh ngeliat Sun ya, Sun itu cantik. Kayaknya dia visual group deh, secantik itu menurut gue. Tapi dia ini cocok banget mukanya jadi pemeran antagonis kalau di drama. Iya. Kecocok banget tuh jadi pemeran antagonis di drama, cocok tuh dia. Baby. Oh, ya si asli ya, belum berubah lagi. Penasaran gua, kayaknya kayak SM deh ya nanti. Kayak SM ga sih soal tadi? Iya, kayak ke JYP. Oh, kepikir. Oh, kan gua bakal ke SM ya ga sih? Iya, lebih seru ga sih ya? Lebih santai gitu. Ini lebih kayak tugas merubah ini subunitan ini ya nggak sih? Iya. Tugas merubah. Berubah. Tadi itu suara versi aslinya ya, yang mereka bertiga Seen, si En sama. Tapi yang masih itu Isa nggak sih? Ini Isa kan di depan baju abu-abu. Tapi yang pertama juga ada Isanya nggak sih? Enggak. Iya, yang nadanya ada dikit ya. Tet gitu. Ingat lagu Dynamic tuh. Oh, dikit nih. Oh, ini SM di bawahnya. Ya enggak sih? Baik. Iya, SM dong. Fire. Oh, ini iya.
ini beda, ini mereka, oh ini tuh belum buka. Iya, ini yang jalan luas nih, mereka subunit yang ini. Bukan subunit sih sebenarnya, pembagian grup doang sementara. Gimana? Ini kayak NCT. Oh ya, kapela. Oh ini ramean, Bor. Lengkap. Sakit banget sih, Seen. Ini kayak NCT yang di X gitu ya. Kontroversi tuh apanya? Tahu ya, gak ngikutin. Ya begini ngikutin kan cuma pengen masih lihat bakat mereka doang. Iya. Kayaknya lebih ke vokal mereka, kalau menurut gue. Enggak semua kayak gitu kali. Gue nggak ngertinya yang buat mereka nggak suka tuh gimana? Apa maksudnya nggak boleh membanding-bandingkan? Iya, maksudnya nggak boleh membanding-bandingkan. Enggak, ini kan kayak iya karya aja nggak sih? Kayak nunjukin talent aja nggak sih? Ya nggak sih? Dan kita kan juga kayak oh iya bener juga ya ini tapi versi wajib kayak gitu dibuat kayak gini kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau menurut gue sih nggak ada masalah sih, bagus. Biasa aja. Dan visual mereka lumayan lebih Seen, ya nggak sih, luar biasa. Gitu banget Seen. Seen Isa semuanya. Iya, cantik cantik. Jadi kita tajam aja cinta kita. Jadi kita subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa at kandil.tnt. Pokoknya bisa juga share video kita ke sosial media kalian lainnya. Jangan lupa buat subscribe dan buat subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.